Jadi jangan selalu bodohin diri kita. Kita tertipu dengan badan yang sehat, kulit yang masih kencang, ya banyaknya proyek-proyek yang bisa kita dapatkan, apalah segala macam makanan yang melimpah. Dan kita lupa ternyata kita akan kembali kepada Allah SWT. Kita boleh nikmatin dunia. Karena Allah SWT memerintahkan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77. A'udhu billahi minasyaitanirrajim wa butagi fima ataqallahu daral akhirah wa latansa nasibaka minad dunia wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang artinya, kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat sana. Sholat, puasa, zakat, semua ibadah-ibadah kerjakan tujuannya untuk akhirat. Dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Kita boleh pakai mobil yang bagus, kita punya rumah yang bagus, kita punya pakaian yang bagus, makanan yang sehat, kita boleh olahraga, kita boleh nikmatin pemandangan yang indah yang tidak ada unsur haramnya, tapi bukan menjadi tujuan utama. Dia hanya sekedar untuk lebih menambah ya, keimanan kita kepada Allah SWT. Kita punya rumah untuk kita bersyukur, kita punya mobil untuk kita bersyukur. Karena kata Nabi SAW, innallaha yuhibbu an yara athara ni'ami 'ala 'abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Tapi jangan sampai kita tidak kenal yang namanya haram dalam pendapatan tersebut. Kita jadikan sebagai target utama. Orang-orang beriman, subhanallah, apapun yang luput dari dunia ini tidak penting bagi mereka. Bahkan bagi mereka lebih mahal mereka ketinggalan sholat subuh ya, daripada dunia dan seluruh isinya.